Listeners, selamat datang di Vlog For You dengan aku Anaura Marsirsa dan aku Putri Alea Zulfa. Now, sekarang kita lagi ada di mana nih? Sekarang kita lagi ada di Taman Kota Manggar. Wah, kita mau ngapain nih? Nah, jadi nanti kita bakal mampir-mampir ke stand-stand yang ada di sini mumpung SMA Negeri 1 Manggar lagi ngadain Bazar Amal dan Pasar Ramadan. Wah, menarik banget nih. Penasaran gak sih? Penasaran banget dong. Yuk, ikutin keseruan kami. Smoners, sekarang kita udah bersama. Halo, saya Kamelia Ramadhani Putri, selaku Ketua Pelaksana Bazar Amal Ramadan SMA Negeri 1 Manggar. Nah, Kamel, aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih tujuan adanya Bazar Ramadan ini? Oke, tujuannya itu sendiri untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau yang membutuhkan, karena apalagi sekarang ekonomi sedang sulit, makanya SMA Negeri 1 Manggar setiap tahunnya pada bulan Ramadan mengadakan Bazar Amal ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Wah, menarik banget nih. Aku juga penasaran nih, di belakang kita ada apa aja sih? Oh iya, di belakang kami ini ada sembako yang isinya beras, indomie, gula, minyak, sama susu. Dan kami juga menyediakan pakaian bekas yang layak pakai, itu free atau gratis. Ini juga pakaian ini dari guru dan siswa. Kemudian kami sortir kembali, Rohis dan Osis menyortir kembali pakaian yang benar-benar memang masih baru dan layak pakai. Dan juga ada memang yang baru ada labelnya gitu, belum dipakai sama sekali. Wah, terima kasih Kamel. Iya, sama-sama. Bu, jadi Ibu adalah salah satu pengunjung di sini ya? Iya. Yeah. Nah, kalau saya boleh tanya-tanya nih Bu, kira-kira gimana sih perasaan Ibu dengan adanya Bazar Ramadan ini? Ibu bahagia sih ada Bazar Ramadan bahagia karena ada sembako murah. Lalu, aku mau tanya lagi, kira-kira Ibu ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada para panitia mungkin agar ke depannya pada tahun depan acaranya lebih berjalan lebih lancar lagi misalnya? Sampai situ aja sih, karena mudah-mudahan lebih lancar lagi ke depannya. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, nah aku mau tanya nih, di kelas 102 ada jualan apa aja sih? Ada jualan piscok, keju aroma, terus ada jual lemon tea, sama cireng. Wah, banyak banget ya. Nah, kelas 10 ini kan berarti baru pertama kali ikut Bazar Ramadan ya. Dan tadi yang dijual juga cukup banyak nih. Nah, kira-kira gimana perasaannya? Agak susah iya, ribet iya, tapi kebanyakan gimana ya? Seru juga. Oke, Smoners, sekarang kita sudah bersama Bapak ya, Pak Hendy Halyadi sebagai Ketua Pelaksana dari Bazar dan Pasar Amal Ramadan ini. Baik, Pak. Jadi, Lea mau nanya, gimana sih kesan Bapak sebagai Ketua Pelaksana Bazar Ramadan tahun ini atas berjalannya Bazar Ramadan ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang karena acara ini bisa menjangkau banyak saudara-saudari kita, bisa membantu. Alhamdulillah, sangat-sangat senang gitu ya melihat antusias panitia-panitianya juga gitu, alhamdulillah. Ya, pesan saya untuk panitia dan ketua pelaksana di tahun selanjutnya, entah itu siapa ya, semoga kegiatan pasar Bazar Amal dan Pasar Ramadan ini terus berjalan setiap tahunnya, terus terselenggara, biar semua saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan kita bisa terbantu, dan juga banyak hal yang kita dapatkan, mereka juga akan dapatkan gitu. Dari sini kan ada sembako, ada baju yang layak, masih layak pakai gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Kabupaten Belitung Timur dimanapun berada. Kemarin dengan hari ini tanggal 2 dan tanggal 3 April
tahun 2024, keluarga besar SMA 1 Manggar mengadakan Bazar Amal dan Pasar Ramadan yang bertempat di depan kantor camat Kecamatan Manggar. Syukur alhamdulillah, anak-anak Rohis berhasil mengumpulkan donasi dari masyarakat sejumlah kurang lebih 35 juta yang dikembalikan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk paket sembako. Dalam kegiatan Bazar Amal juga dilengkapi dengan Pasar Ramadan, di mana siswa-siswi kami kelas 10 dan kelas 11 ikut menyemarakkan Bazar Amal dengan mengadakan Pasar Ramadan dengan menjual berbagai macam takjil untuk berbuka puasa. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kemudian kepada seluruh guru, kemudian masyarakat, dan tentu juga kepada anggota Rohis dan OSIS yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengadakan kegiatan Pasar Ramadan. Kita jumpa lagi di tahun depan di acara Bazar Amal dan Pasar Ramadan SMA Negeri 1 Manggar. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berprestasi. Totalitas kunci kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Smoners, sekarang udah hari kedua. Kemarin kan giliran kelas 10 nih yang jualan. Nah, kalau sekarang giliran kelas 11. Nah, yuk kita lihat mereka ada jualan apa aja sih. Oke, Smoners, gak kerasa nih udah 2 hari pelaksanaan Bazar Amal dan Pasar Ramadan SMA Negeri 1 Manggar tahun 2024. Nah, kita juga udah jajan buat buka puasa nanti. Teman-teman, jangan lupa saksikan Vlog For You tentunya di YouTube channel SMA Negeri 1 Manggar. Dadah! Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari pengurus Rohis dengan pengurus OSIS berkolaborasi mengadakan Bazar Amal dan Pasar Ramadan di tahun 2024. Kami, keluarga besar SMA Negeri 1 Manggar, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur, kemudian kepada seluruh keluarga besar SMA 1 Manggar, pengurus OSIS, pengurus Rohis, masyarakat yang sudah saling bersatu padu menyumbangkan dan berbagi rezeki yang dimilikinya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang membutuhkan. Itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi. Terima kasih kepada para donatur. Semoga amal kebaikan para donatur dibalas setimpal dengan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.